Selama ini kalau kita lihat ular piton itu adalah salah satu pemakan binatang buas. Juga manusia bisa dia makan, tetapi ular piton yang satu ini sangat bersahabat dengan orang yang memelihara. Makanya bagi pengunjung kami anak-anak, jangan terlalu dekat. Bisa saja ular tersebut nanti dia lompat dan mematok anak-anak yang sangat dekat dengan pawang ular tersebut. Bijay. Yang ada di depan Balai Pertanian.